Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini mau sharing-sharing tentang jalanan ada di Jakarta. Malam ini kita bahas jalanan yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya Pasar Minggu. Bagi kamu yang suka melewatin jalanan ini, silahkan komen-komen ini. Jalan yang menuju alternatif paling cepat menurut versi saya. Ini kalau mau ke Condet versi tercepat yang saya tahu, mungkin teman-teman yang banyak yang tahu lebih cepat dari Pasar Minggu ke Condet bisa komen. Kalau saya saat ini masih ini, yang lebih cepat ada lagi mungkin bisa komen. Ini adalah jalan raya Pasar Minggu. Ini Pasar Minggu raya atau apa ya? Jadi sebentar lagi ini nyampe pasarnya ya, yang warna merah di stasiun Pasar Minggu itu. Sebentar lagi nyampe. Karena ini hujan dikit-dikit, jadi agak sepi. Nah ini adalah lampu merah pasar pas Ramayanan ini. Jadi ini rencana dari Pasar Minggu. Dan di terowongan ini juga macet banget. Cuman agak hujan dikit-dikit, mungkin ada dua atau bagaimana. Biasanya seperti ini jalan. Enggak hujan, ini enggak gerak, tapi dikit-dikit ini rumah aja nih, bisa jalan terus. Biasanya macet. Thank you.
sebenarnya berarti ini satu arah ya. Jadi saya saran deh. Tapi ini jalan kampung ya. Jadi dua arah bisa ya. Ini jalan kan alternatif ketika mau ngelewatin jembatan sebenarnya. Jadi buat kamu yang mau daripada kesana muternya jauh lewat sini ya. Tapi ini sebenarnya mau jadi jalanan utama, ini besar sekali. Yang komen, yang tahu komennya ini jembatan gede banget, buat apa saya juga nggak tahu karena bukan asli sini. Jadi intinya ini jembatan apa, ke depan buat apa, tapi ini gede banget. Mungkin nanti suruh lewat sini ya dari stasiun. Jadi dari stasiun langsung lurus ke sini gitu. Tapi kayak tadi yang kesana kecil jalannya. Tapi gak tahu rancangan pemerintahnya kayak gimana, gak tahu plannya ke depan seperti apa. Ini berhenti sebentar ngecek. Kita lanjut lagi, ini akan sampai di stasiun Pasar Minggu. Yang suka naik stasiun mungkin sudah familiar dengan kawasan stasiun ini, agak sampahnya agak lumayan banyak. Nah, di sini nah sampah lagi dengan stasiun di kawasan stasiun ini tentunya di jembatan Pasar Minggu antara Pasar Minggu sama kali Ciliwung ini dimanfaatin buat kesehatan dan dari rumah masuk orang yang takut dengan perahu yang kecil. Buat sepeda motor semua. Nah, ini melintasi Kali Ciliwung yang paling terkenal di Jakarta. Mungkin
ini aja ya. Ya saya ingin atau nanti dari pasar minggu ke Jogja paling cepat versi saya ya, lewat sini. Kalau ada yang tahu cepatnya buat kamu yang mungkin lewat sini nanti bisa. Oke, videonya sekian, sampai sini dulu ya. Akan dipatut video jelek ini sampai nanti ke taman ini cukup panjang, tapi mohon tahan. Terima kasih, selamat menikmati.